Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Okay, hari ini saya ingin berkongsi kepada para penonton semua iaitu satu percutian, satu tempat yang best gila bagi siapa yang suka ambil gambar, siapa yang suka fotografi ini, satu tempat yang dipanggil Kampung Agong yang terletak di Kampung Bakar Kapur, Penaga, Pulau Pinang. Okay guys, ini merupakan beberapa tempat antara tempat-tempat menarik yang boleh kita ambil gambar. Okey, jom kita masuk ke dalam, kita lihat apa yang ada di dalam dia. Okey, sekarang kita berada betul-betul di hadapan Kampung Agong. Okey, ini merupakan bahagian hadapan sebelum kita masuk entrance ataupun nak beli tiket. Dan sekarang ni dengan SOP ada cek suhu dan sebagainya. Okey, ini merupakan pemandangan ni, parking di hadapan Kampung Agong. Jadi banyak kereta boleh parking kat sini. Okey, dan sebelum masuk ke entrance ataupun dalam Kampung Agong ni, seperti biasa kita pematuhan SOP. Adanya scan MySejahtera, cek suhu, diwajibkan memakai pelitup muka. Okey, ini merupakan pintu hadapan ataupun entrance. Okey. Kawan-kawan semua boleh tengok, ini merupakan welcoming lah, pintu hadapan masuk di dalam Kampung Agong. Nah, boleh tengok bila kita melangkah kaki masuk di Kampung Agong ni, seolah-olah kita berada di kampung yang lain, di tempat yang lain, kerana difahamkan keluasan Kampung Agong ni lebih kurang 15 ekar, ditanam dengan pokok kelapa dan juga sawah padi. Okay, ini merupakan basikal-basikal lama yang boleh disewa oleh para pengunjung. Okey, ini merupakan Kampung Agong. Okey, di sini ada reception, maksud dia kalau nak sewa basikal, beca, ada kedai souvenir. Okey, di hadapan tu adanya macam food court lah. Boleh beri coconut shake dan minum air kelapa. Okey, ini basikal-basikal yang boleh disewa. Kerana kawasan ni terlalu luas. Jadi bagi ada yang pernah nak berjalan, kita boleh santai-santai naik basikal. Okey, ini merupakan di mana taman Kampung Agong ni terbagi kepada 3 taman. Taman pertama, kedua dan ketiga. Okay, sekarang kita berada di taman yang pertama. Okey, boleh tengoklah di hadapan semua tu merupakan sarang burung yang merupakan salah satu tempat ataupun perhatian para pengunjung untuk bergambar. Tengok ni, sekarang ni SOP perlunya beratur lah mengambil giliran untuk mengambil gambar. Okey. Okey, ini merupakan sekitar pemandangan taman yang pertama, ada jongkat-jongkit. Dia perbuat daripada kayu kelapa, batang kelapa. Okey, masing-masing dengan aktiviti masing-masing. Okey. Maksud dia jurugambar diambil hadapan dan parent ataupun keluarga duduk dalam sarang burung tadi. Okey. Okay, ini merupakan masih lagi kita berada di taman yang pertama. Okay, boleh nampaklah tu ada beca. Okay, ini merupakan signage. Kat sana nanti kita akan jumpa taman yang kedua. Okay, ini merupakan kita tengok sarang burung tadi. Maksud dia kena queue dan juga kita akan menaiki anak tangga tadi. Kena beratur eh. Okay, di hadapan adanya rumah lama yang berada di tepi sawah ataupun bendang. Ni merupakan beca. Boleh tengoklah ada yang sambil-sambil penat tadi duduk sembang-sembang sambil minum air kelapa, coconut shake kan. Okay, ni merupakan suasana seolah-olah kita berada di kampung yang lain. Kampung berhampiran dengan tepi sawah padi. Okay, ni merupakan buaian, view yang sungguh cantik. Ini merupakan terusan ataupun parit di ladang kelapa. Okay, ini merupakan pondok lah, ataupun wakaf yang boleh kita duduk santai, bergambar pun boleh, nak berehat pun boleh. Okay, di hadapan ni merupakan sawah padi. Mungkin kawan-kawan ataupun anak-anak yang tak pernah jumpa kan beras ataupun sawah padi, ni lah yang beras kita makan, nasi yang kita makan hari-hari, ni lah pokoknya, iaitu padi. Okay, kebetulan saat saya datang ini merupakan padi tadi dah menguning, berbuah dan hampir masak lah. Nampak warna kuning ni tadi cantik. Sawah padi tadi terbentang luas. Maksud dia masuk kat sini, saya yakin kita semua akan merasa tenang.
nyaman dengan suasana saat ni. Walaupun saat saya masuk ni sekarang ni tengah hari, mungkin cuaca panas, tapi dia kerana dia ada angin berangin, jadi kepanasan tu tak adalah. Maksudnya kita berada di bawah naungan pokok kelapa, jadi kita boleh suasana redup tadi. Okay, ini merupakan padi yang masak ni tadi. Boleh tengoklah, ada yang kuning, ada yang dah masak ni tadi. Yang tu yang kata seolah-olah keemasan kan, warna keemasan. Okay, pokok yang tinggi, pokok kelapa ni rasanya dah berpuluh tahun lah umur dia, kalau tengok ketinggian pokok kelapa ni tadi. Okay, kita terus meneroka apa yang terdapat di taman yang pertama, guys. Okay, ini merupakan ramailah yang duduk, dan perlu diingat berhati-hati, kita berada di taman ataupun pokok kelapa ni, ladang kelapa. Jadi dia akan ditulislah berhati-hati dengan buah kelapa yang mungkin jatuh. Okay, tengok ada yang parent tadi duduk, ada yang bergambar. Sebab itulah diingatkan, siapa yang nak datang ke sini, pastikan bateri handphone anda full, memori kosong ni tadi, supaya lebih banyak video ataupun gambar-gambar yang menarik yang boleh kita ambil. Okay guys, di hadapan ni merupakan pintu keluar nak ke taman kedua. Okay, ini merupakan kita nak pergi ke taman kedua. Okay, ini merupakan pelepah-pelepah kelapa yang dah kering, dibuat sebagai pagar ni. Okay, ini merupakan pintu masuk ke taman kedua. Boleh nampak sana lah. Okay, ni ada nak bersikal adik-adik ni. Oh, seronok dia macam kat kampung. Okay, ini merupakan tempat-tempat yang menarik yang terdapat di taman kedua. Ada piano, adanya buai tergantung yang tinggi.
Okey, sekarang kita masih lagi berada di ladang kelapa. Maksud dia tengok, kita tengoklah. Lebih rasanya beratus-ratus batang kelapa yang terdapat di sini. Okey, di hadapan ni masih lagi kita berada di kawasan sawah padi. Okey, itu yang saya katakan tadi. Di hadapan kita ni tak ramai yang beratur tadi. Kerana mereka nak bergambar tu nampak menaiki buah yang tinggi diikat dengan dua pokok kelapa lah. Jadi kalau dia ayun betul-betul ni, mahu dia tinggi ke atas tu. Okey. Okay, kita jalan lagi. Kita tengok tempat-tempat yang menarik yang disediakan di Kampung Agung. Okay, ini merupakan kita berada di taman yang kedua. Taman pertama yang telah kita lalu tadi, ini taman kedua. Kemudian kita akan pergi ke taman ketiga yang berada nun jauh di sana. Okey, sekarang kita dalam perjalanan nak pergi ke taman ketiga. Okey, nak pergi ke taman ketiga daripada taman kedua. Ketiga ni kita terpaksa melalui jalan. Kita perlu berjalan sebab itulah mereka yang mungkin pendat nak berjalan, dia boleh sewa basikal lah. Okey, lalu ni kita merentas sawah padi menuju ke taman yang ketiga. Okay, ini merupakan kita berada di tengah-tengah sawah padi, bendang sawah padi. Kita boleh tengok ni, dia menghijau, menguning. Oh, subhanallah, cantik lah. Cantik ciptaan makhluk, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sejuk mata memandang. Kita tengok pokok kelapa yang tinggi, hijau. Okey, kita semakin hampir. Ini merupakan taman yang ketiga. Okey, dan untuk makluman, ada beberapa item ataupun tempat yang sama seperti sarang burung kat sini pun ada. Ini disediakan wakaf. Tengok, berhati-hati dengan kelapa yang jatuh. Kita boleh nampaklah ramai mereka yang dengan masing-masing punya caption ataupun masing-masing punya dia nak ambil gambar macam mana. Ada juga pengantin pun datang kat sini bergambar. Masing-masing punya idea, masing-masing punya cara untuk menyimpan memori kenang-kenangan yang mereka telah sampai ke Kampung Agung. Okey, kalau tengok ni, dia bulatan macam ring ni kan. Boleh juga bergambar. Okey, jom kita teruskan lagi perjalanan kita di taman yang kedua. Okey, kat sini pun ramai juga orang. Okey, itu merupakan sarang burung di taman ketiga. Okey, tengok ni adanya platform yang tinggi ni tadi.
Dan semua untuk makluman semua, bahan-bahan yang digunakan semuanya daripada kayu-kayu, khususnya daripada pokok kelapa, daripada jerami padi. Kita tengok macam frame kan bergambar yang ramai dengan masing-masing family. Okey, di taman yang ketiga ni banyak sedikitlah tempat-tempat yang disediakan untuk bergambar macam-macam pelbagai bentuk design. Ya, adanya wakaf. Okey, yang ni lagi canggih ni. Di hadapan kita ni tangga. Tak tahu ni tangga menuju ke mana. Jangan terkejut sudahlah. Okey, ni tangga sampai ke atas ni. Tanda tangga menuju puncak kejayaan. Okey, nak menuju ke awan pun ada. Okey, ramai yang beratur tunggu giliran. Okey, yang kat ujung ni kita tengok ni, adik-adik ni bergambar di frame yang sengit. Okey, kita tengok bagaimana mereka punya kreativiti untuk bergambar, untuk menyimpan memori. Mereka telah sampai di Kampung Agung. Okey guys, ni merupakan taman yang ketiga dan yang terakhir yang terdapat di Kampung Agung. Okey, kita berjalan lagi, kita tengok sekeliling ni apa yang ada lagi. Okey, itu merupakan sarang burung di taman ketiga, dan di sini pun ramailah tetap juga beratur menunggu giliran anda.
Okay, kita dah selesai sudah. Kita berpusing-pusing di taman yang ketiga, guys. Okay, kita menuju balik. Okay, ini merupakan tempat keluar lah. Kita masuk tadi pada sini dan keluar pun jalan yang sini tadi. Kita perlu melintas jalan di tengah-tengah sawah padi. Okay, kita dapat menikmati. Sebenarnya kita melihat keindahan alam ni satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Tapi jarang manusia dia nak mengambil pengajaran ataupun iktibar dengan melihat pemandangan ni tadi. Sebenarnya boleh membawa meningkatkan keimanan kita betapa sesungguhnya hebatnya kejadian yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pastinya lebih hebat yang menciptakannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kita lihat sawah padi terbentang luas berwarna keemasan. Okay, ini merupakan terusan di bendang sawah padi yang boleh kita lihat dalam keadaan bersih, dalam keadaan rapi. Okey, ini kita kembali kepada taman kedua. Kita tengok di hadapan tu adanya tadi piano. Okey, guys. Ini masih lagi kita berada di taman kedua pula. Okey, tu buaian yang tinggi tadi. Semua menunggu giliran kan. Ada juga sepasang pengantin pun ada. Mereka sedang bersuah foto ataupun nak ambil gambar. Ini merupakan jalan keluar lah, nak pergi keluar daripada taman kedua. Kita akan masuk semula taman yang pertama nanti. Okay, ni mungkin nampak lah akak-akak ni kan, sempoi dia bawa basikal, seronok kan. Okay, ni ada walkway ataupun jalan kaki. Di atas ni ada pokok-pokok yang pastinya cantik kalau kita ambil gambar kat sini. Okay, ini merupakan pintu keluar daripada taman kedua. Kita nak masuk kembali ke taman yang pertama. Tapi ni jalan berlainan. Kita masuk lagi tempat lain. Ni keluar ni tempat lain. Banyak pagar-pagar kat sini yang diletak dengan pelepah-pelepah kelapa sebagai pagar. Okey, ni kita masuk taman yang pertama kembali. Okey, ini merupakan jalan keluar daripada taman kedua. Kita masuk taman pertama ni. Ada tempat yang jual air. Ramai para pengunjung dia ambil kesempatan kat sini untuk berehat lah. Disediakan wakaf-wakaf ataupun pondok-pondok di sini. Sambil-sambil selepas penat kita berjalan taman pertama, taman kedua, taman ketiga, kita patah balik ke sini. Kita ambil peluang tadi, kita berehat di wakaf ataupun pondok-pondok ni. Kita santai sambil-sambil kita tengok kembali gambar-gambar yang telah kita ambil. Okay, nampak kat ujung tu, kat hadapan tadi, batang kelapa yang disusun tadi sebenarnya tempat orang dia boleh beristirahat ataupun duduk tadi sepanjang batang kelapa ni tadi. Okay guys, kita tengok apa yang terdapat di hadapan sana tu. Macam ada kedai-kedai ataupun gerai-gerai.
dia ini merupakan gerai lah, tapi kerana PKP mungkin tempat ni ditutup sementara. Oh, ni kedai-kedai lah. Okay, kita boleh tengok ni tempat penjalan kaki ni tadi. Okay, di hadapan kita ni ada I Love Kampung Agong. Okay, last sekali ramai-ramai boleh ambil kat sini, caption kat sini yang mengatakan kita telah berada di sini guys. Okay, kita tengok apa yang ada kat sini. Ada kedai souvenir cendermata. Okay, ini merupakan kita dah sampai lah exit itu keluar kita ni. Okay, ada ni kedai cendermata, ada ni wall yang dilukis. Okay. Ini kata-kata hikmah. Isteriku, abang janji kepadamu untuk setiap hidup semati. Okay, ada jongkat-jongkit daripada batang kelapa. Tengok adik-adik sana tu tengah. Okay guys, berjalan sudah, tengok pemandangan sudah, ambil gambar pun sudah, minum air coconut shake pun sudah. Okay, kita teruslah, kita pergi ke destinasi seterusnya. Okay, terima kasih guys. Okay, siapa yang belum sampai ke sini boleh datang ke sini, rasai suasana. Okay, ini merupakan map ataupun peta keseluruhan taman. Kita tengok memang cukup-cukup banyak lah. Ada 3 taman yang keluasannya lebih kurang 15 ekar dengan ladang kelapa dan juga sawah padi. Okey, satu tempat yang saya katakan satu tempat yang cukup menarik untuk keluarga bergambar ataupun kita merasai suasana kampung ni tadi sebenarnya. Okey guys, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar Channel TV.